السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين واعلم أن عنوان السعادة أن يوفق الله العبد للعمل, للعمل الصالح في حياته وييسره له وعنوان الشقاوة أن لا ييسر للعمل الصالح ويبتلى بالعمل السوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له من خلق للجنة يسر لعمل أهل الجنة ومن خلق للنار يسر لعمل أهل النار ولما قبض الله القبضتين قال لقبضة السعداء هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وَقَالَ لِقَبْضَةِ الْأَشْكِيَاءِ وَهَا أُولَٰئِ Alhamdulillah Di sore yang penuh barakah ini Kembali Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan kepada kita Dapat bertatap muka Bermuajaha Dalam rutinan yang insyaallah penuh rahmat Penuh barakah dan manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita nantinya Amin Allahumma Amin Di pertemuan kita terakhir Membahas tentang Keimanan Yang dikatakan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin al Haddad Di dalam kitabnya Nasaihuddinia Beliau mengatakan Keimanan seseorang bila semakin kuat, amalnya semakin bagus, rasa takutnya kepada Allah semakin besar. Di seseorang, bila keimanannya terus meningkat, keimanannya terus membaik dan itulah yang diperintahkan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus menambah keimanan meningkatkan keimanan dengan meningkatkan amal soleh Nabi menyatakan di dalam hadisnya orang yang beruntung itu mankana yaumuhu khairan min amsih harinya itu lebih baik dari kemarin. Jika harinya lebih baik dari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Sama dengan keimanan, keimanan kita harus terus meningkat. Jangan stabil, apalagi turun, jadi harus meningkat dan naik itu keimanan dengan itu kita diajarkan untuk terus istiqomah dalam kebaikan bahkan meningkatkannya agar keimanan kita terus meningkat dan membaik lah keimanan yang meningkat diiringi pastinya dengan amal soleh yang banyak dan semakin baik. Gunanya apa? Iman diperintahkan untuk meningkat amal soleh semakin membaik gunanya rasa takutnya kepada Allah semakin besar. Kalau seseorang itu memiliki rasa takut kepada Allah Maka ia tidak akan berani melanggar perintahnya Allah Meninggalkan apa yang diperintahkan Atau melakukan yang dilarang Tidak akan berani Walaupun tidak ada satupun yang melihatnya Tidak ada satupun makhluknya Allah yang melihatnya Dia tidak akan berani Karena dia tahu Dia dipantau dia dilihat, dia diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sekalipun ia sendirian tidak akan berani melanggar, meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, apalagi mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika rasa takutnya apa besar, dia akan memiliki murokobah. Selalu meyakini bahwa ia dipantau, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, karena itu, ada seorang murid yang diperintahkan oleh gurunya untuk menyembelih ayam. Seorang murid diperintahkan oleh gurunya untuk menyembelih ayam. Semua muridnya gara-gara banyak daripada muridnya, si guru tadi ini merasa gurunya pilih kasih merasa gurunya pilih kasih. merasa gurunya tidak adil kepada mereka hanya memerhatikan hanya sayang lebih kepada satu murid tidak yang lainnya nah, sehingga murid yang lain ini kurang senang dengan sikapnya gurunya ini Lah tentunya gurunya itu memiliki perhatian lebih kepada murid tersebut Karena punya kelebihan Punya sesuatu yang tidak dimiliki yang lainnya Seperti Nabi Allah Yaakub kepada Nabi Yusuf Saudara-saudaranya melihat Memandang bahwa Nabi Yaakub ini Sangat sayang kepada Nabi Yusuf Mereka nggak tahu Kelebihan yang dimiliki Nabi Yesus, dan itu wajar wajar itu ketika seseorang memiliki kelebihan kemudian kita lebih mencintainya lebih senang kepada dia daripada yang lain itu hal yang lumrah dan itu diperbolehkan diperbolehkan kecuali kalau semuanya sama kita condong kepada satu salah satunya daripada yang lain padahal sama semuanya ini nggak diperkenankan dan itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa? Adil. Ittaqullah wa adilu fi auladikum. Kata Rasulullah, berbuatlah adil kepada anak-anak kalian. Kalau semuanya sama. Tapi kalau satu punya maziah, punya kelebihan, dari yang lain bolehlah. Orang tua itu lebih senang kepada dia daripada yang lainnya. Walaupun ditunjukkan. Walaupun ditampakkan. Boleh. Lah, murid-murid ini pada nggak seneng karena gurunya ini memuliakan salah satu daripada mereka lah murid-muridnya menilai secara dohir secara dohir yang kecewa tadi itu menganggap lebih hebat dalam keilmuan lebih cerdas lebih pintar lebih paham daripada satu anak tadi itu hanya katanya, gurunya sudah besok. Kalian semuanya datang membawa pisau dan ayam. Mereka nggak tahu sebabnya apa. Yang penting, gurunya memerintahkan datang. Mereka setelah datang, setiap anak membawa pisau dan ayam, kemudian gurunya memerintahkan mereka untuk nyembelih. Sembelih ayam tersebut di tempat yang tidak dilihat siapapun tidak dilihat siapapun. Berangkat. Masing-masing nyari tempat sembunyian. Ini di sana, ini di sana, ini semua. sudah setelah beberapa lama datang setiap muridnya membawa ayam sudah terpotong. Kecuali satu anak tadi itu. Yang sangat dicintai oleh gurunya. Yang sangat diperhatikan oleh gurunya ayamnya wutuh belum gitu akhirnya mereka ini rasa-rasan ini disenengnya ambil guru eh? gini guru mau lebih memperhatikan dia eh? gini guru lebih cinta pada dia dan yang lain supaya macam-macam nah, akhirnya ditanya Duh, kenapa kok belum disebelah ya karena aku perantakan untuk disembelih di tempat tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang melihat siapapun. Hanya dia menjawab. Gurunya nggak tanya yang lainnya nih. langsung tanya dia untuk menyadarkan dan mengingatkan kepada yang lain. Katanya dia ya wahai guruku, ya, Dimana di mana tempat yang tidak dilihat oleh siapapun pasti ada yang melihatnya. Mungkin orang iya nggak ada yang melihatnya, tapi Allah melihatnya. Jadi nggak ada tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Pasti tempat itu ada yang melihatnya, walaupun itu hanya Allah. Hanya semuanya tercangan semuanya terdiam. Hanya gurunya menyampaikan kepada mereka, karena inilah aku lebih perhatian kepada dia daripada kalian karena ia memiliki kelebihan yang tidak kalian miliki. Kenapa? Ya, keimanannya menguat amal solehnya membaik sehingga rasa takutnya kepada Allah semakin besar dan dia memiliki sifat muraqabah tapi sebaliknya kalau seseorang itu imannya semakin lemah amalnya semakin buruk itu sudah pasti itu orang yang imannya semakin lemah amalnya semakin buruk dia akan menjauh Menghindar ya, Dari kebaikan-kebaikan Sholat Al-Quran Majelis Dan yang lain sebagainya Ia menjauh ya. Amalnya semakin buruk Waktunya Akan banyak Ia buang dalam Kelalaian atau hal-hal yang tidak manfaat Padahal kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memaksimalkan waktu, memanfaatkan waktu luang dengan ibadah, dengan ketaatan. Karena waktu itu adalah modal hidup untuk meraih kemuliaan yang sangat besar dari modal. Nah, kalau modal kita buang-buang gimana? Apa yang dia bisa kerjakan nanti? Mau bekerja pakai apa dia? Kalau modalnya dibuang, buang. Lah, waktu itu adalah modal kita. Karena itu orang akan menyesal, dan ini sudah menjadi pembahasan kita di beberapa pertemuan sebelumnya. Orang akan menyesal ketika waktunya terlewat. Kosong bukan maksiat. Bukan maksiat. Terlewat gitu aja, bukan maksiat. Di akhirat, dia akan menyesal. Kosong, bukan maksiat. Apalagi kalau waktu tadi itu dia gunakan untuk maksiat pasti akan lebih sangat menyesal. Lah keimanan menurun, amalnya pasti apa? Jauh dari kebaikan. Dekat dengan kemaksiatan. Dekat dengan kemungkaran, itu mau tidak mau. Nah, orang yang amalnya imannya lemah dia akan sering melakukan ke jahatan, kedoliman. Nah, kalau sudah seperti itu, rasa takutnya kepada Allah kecil, sedikit. Nah, karena itu orang-orang seperti ini berani, berani mengucapkan kata-kata ya, seperti melawan Allah, menghinakan Rasulullah, ya, mencemooh Al-Quran, atau menggunakan Al-Quran sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu dia akan berani mentafsirkan al Quran sesuai kehendaknya akan berani dia. Kenapa? Karena imannya turun merosot kejahatan yang menghiasi kehidupannya, nah, akhirnya rasa takutnya kepada Allah kecil, nggak ngefek. Kalau rasa takutnya kepada Allah itu sedikit kecil, nggak ngefek. Ya, butuh besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang seperti ini, orang-orang eh, yang tertipu dan orang-orang yang merasa aman. Orang-orang ya, yang tertipu dan orang-orang yang merasa aman. Jadi rasa takutnya kecil, sedikit, dia menjadi orang yang tertipu dan merasa aman. Nah, dia akan ngomong kalau dia melakukan kemaksiatan atau nah, ini dan itu. Dalilnya dia cuma satu Allah itu maha pemurah maha pengampun Jadi rasa takutnya itu sekecil Dia merasa aman Dengan sifatnya Allah pengampun Dia merasa aman Dan dia tertipu Tertipu dia Karena itu orang yang soleh Orang yang dekat Dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi Dia nggak pernah merasa aman dari murkanya Allah. Coba lihat para sahabat. Dijamin surga oleh Rasulullah. Yang menjamin Rasulullah, yang megang kunci surga. Kalau yang menjamin seseorang bukan megang kunci surga, kita masih sanksi teman amal busur kongkuk. Hmm. Tapi ini yang menjamin Rasulullah sedangkan Rasulullah pemegang kunci surga semuanya kan dilarang masuk sebelum Rasulullah nah, kalau Rasulullah yang membukakan kunci berarti apa termasuk yang masuk ini Rasulullah bisa menghalanginya Rasulullah bisa menghalanginya orangnya Rasulullah yang membuka kok kita kalau buka pintu Toko atau apa, ada orang yang masuk kita bisa ya sama dengan Rasulullah. Halangi, bisa. Rasulullah sudah menjamin, Bakar Sana Umar, dan beberapa sahabat yang lainnya dijamin sama Rasulullah surga. Tapi lihat mereka, jaminan Rasulullah surga untuk mereka membuat mereka apa? Semakin malas, semakin jauh dari ketaatan justru membuat mereka semakin meningkat semakin taat padahal sudah dijamin sudah ditanggung sama Rasul SAW kenapa? rasa takutnya semakin besar gak merasa aman mereka gak merasa aman tapi kalau orang yang ahli maksiat keimanannya merosot, menurun dia merasa aman melakukan kejahatan merasa aman dia tertipu dia dengan sifat-sifatnya Allah tertipu dia bukan berarti sifatnya Allah itu nggak ada pada Allah ada tapi dia tertipu dengan sifat tersebut dia nggak karena nggak memahami karena tidak memahami sifat tersebut sehingga dia merasa aman nah lah karena itu kita ini diajarkan oleh beliau Allah Subhanahu untuk apa renungkan itu dalam diri kamu dan pada selain kamu Kamu akan mendapatkan jelas hal ini ya. Renungkan Apa yang dikatakan oleh beliau ini Keimanan semakin kuat Amal semakin baik Rasa takut semakin besar Itu renungkan ya. Amati pada diri kamu Cermati kepada orang lain Orang lain yang amalnya Imannya semakin kuat Lihat mereka Semakin taat Semakin istiqomah Dalam kebaikan tapi juga lihat diri kita ketika iman turun Kemaksiatan, kemungkaran justru lebih senang kita lakukan Kemudian rasa takut dah ada Justru berani melakukan kemaksiatan ini, kemaksiatan itu Kejahatan ini, kejahatan itu Kemudian merasa aman, nah itu Cermati dalam kehidupan kita nah, Sehingga orang mukmin itu Orang mukmin yang benar-benar beriman itu adalah orang mukmin yang selalu melakukan amal soleh, ikhlas di dalam menjalankannya tanpa niat mendapatkan sanjungan, ya, tanpa niat mendapatkan posisi di mata kehidupan orang sekitarnya atau mendapatkan sesuatu daripada mereka. Itu orang mukmin yang benar-benar beriman. Jadi orang mukmin yang benar-benar iman dia selalu melakukan ketaatan ya, kebaikan tanpa pamrih dipuji nggak dipuji ditokohkan nggak ditokohkan mendapatkan sesuatu bantu tidak dia melakukannya tanpa mengurangi tanpa menurun sama ada orang nggak ada orang isko ngono tidak berbeda ini orang yang benar-benar beriman amal soleh dikerjakan ada orang nggak ada orang sama dia melakukannya nggak ya. berbeda yang dia harapkan apa yang dia harapkan hanya diterima amalnya mendapatkan pahala dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mengharapkan dari makhluk. Ya. Tidak mengharapkan dari para makhluk, dia hanya mengharapkan dari Allah. Diterimanya dan pahalanya. Kemudian dia selalu menjauhi ke keburukan, ya? menjauh menghindar daripada keburukan, kuatir, ya? kuatir terjerumus di dalam kejahatan keburukan, takut mendapatkan azab Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dia lakukan, kuatir dia, dia menghindar dari kejahatan menghindar dari keburukan ya, takut terjerumus di dalam itu dia khawatir mendapatkan azab murka dari apa yang dia telah kerjakan ya, nah, khawatir kemudian wajah Allah wa mengharapkan ampunan kepada Allah setelah ia bertobat setelah ia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan ampunan sebelum bertobat dia mengharapkan ampunan setelah bertobat jadi bertobat dulu Ya, bertobat dulu ya, kembali melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah menjauhi larangannya di situ dia mengharapkan ampunan kalau kita kan nggak mengharapkan ampunan sebelum kita bertobat dalam melakukan kemaksiatan kita mengharapkan ampunan tobatnya nggak ada nggak? Nah. lah kalau ada orang mukmin yang bukan sifatnya seperti ini ya, sifatnya bukan seperti ini maka dia itu orang yang masih campur ya. campur dalam kehidupannya masih campur ya. yo kehidupannya orang beriman ya juga kehidupannya bukan orang yang beriman lah orang yang campur ini bahaya ya. berada di tempat yang rawan apalagi yang murni amalnya orang beriman nggak ada pada dia oh, sudah Berada di yang bahaya dia Tapi kalau masih campur Ini berada di tem tempat yang rawan nah. Lalu tanda keberuntungan bagaimana? Tanda keberuntungan itu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik kepada seorang hamba Untuk melakukan amal soleh dalam hidupnya nah. Tandanya orang beruntung Allah memberikan kekuatan Dalam dirinya Melakukan amal soleh bahkan dipermudah ya, tanda keberuntungan adalah seseorang yang mudah melakukan amal soleh dalam masa hidupnya jadi dia melakukan amal soleh dipermudah oleh Allah ini tanda keberuntungan sebaliknya tanda celaka Allah persulit ia melakukan amal soleh justru dia terus-menerus melakukan amal buruk. Dikasih kemudahan oleh Allah bisa ke musolat, sholat berjamaah atau ke masjid. Kasih kemudahan oleh Allah bisa menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu. Dikasih kemudahan oleh Allah untuk bersedekah, dikasih oleh Allah kemudahan untuk membaca Al-Qur'an, dikasih oleh Allah kemudahan melakukan kebaikan. Ini kebaikan itu ini tanda orang yang beruntung. Tanda orang yang selamat. Ya. Tapi tanda orang yang buruk. Orang yang celaka. Tandanya orang celaka. Dia males melakukan amal soleh. Berat. Sulit. Jauh. Dari amal-amal soleh. Rumahnya dempet musola, dempet masjid, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola. ngelangkahkan kakinya ke samping ini samping dempet berat tapi yang jauh mudah dia ringan warungkah tempat-tempat yang lain wah oh mudah kadang misalnya sholat lima waktu enggak tapi wali limo enteng ikut sebelah rumahnya nih musola ngelangkah ke musola berat tapi wali limo hadir sholat nggak pernah sholat wali limo berangkat ada ada kan ya coba so, kita nggak pas rombongan wali limo, perhatikan ada di antara mereka yang nggak sholat mas, masuk masjid berhenti di masjid ya ziaro ya, ke giri atau malik ibrahim dan lain, -lain sebagainya dia ndak melbu sembahyang Waktu ziarah, ya lu itu, sembahyang indah. Ini apa? Orang yang celaka, tanda orang yang celaka. Tapi jangan difonis loh, jangan difonis. Tanda itu, itu tanda orang yang celaka berat melakukan amal soleh. Yang dikeluti dalam kesehariannya keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Tapi jangan memfonis orang. Oh, ngerokok lagi, jangan. Ya, ya itu hanya tanda. Nggak, ya, itu hanya tanda. Nah, karena ada juga orang yang kesehariannya itu amal soleh, ibadah, ketaatan, akhirnya amalan penghuni neraka, sehingga ia masuk neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul SAW, bahkan Nabi memisalkan itu nah, antara dia dengan surga sejengkal, tapi di ketentuan awal ketentuan Allah pertama dahulu dia min ahlinar sehingga pasti akhir umurnya dia akan melakukan amalan penghuni neraka yang mau menyebabkan dia masuk neraka sebaliknya ada orang yang kesehariannya itu kemaksiatan kejahatan keboliman ya. tapi dia dicatat oleh Allah ditentukan oleh Allah dahulu itu min ahl jannah antara dia dengan neraka tinggal sejengkal sudah. Nah, tapi karena ketentuan Allah min ahlil jannah sehingga akhir umurnya ia melakukan amalan penghuni surga sehingga membuat dia masuk surga. karena itu gak jangan difonis. memfonis orang jangan. oh bikin rokok, oh gampang lakoni maksiat ini. Ya. cek, kewampangi, entengi, judi, mabuk, wenteng, tapi tak cak sembahyang, mantep soro. Oh, kau jangan, ya itu itu untuk diri kita. Jadi untuk diri kita, kalau kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan kebaikan kita bersyukur pertahankan walaupun kita nggak tahu. Dahulu kita ditentukan untuk penghuni surga atau tidak. Tapi ini tanda ciri kebanyakan, ya jadi kebanyakan sesuai cirinya, sesuai tandanya. Nah. Sebab Nabi saw bersabda. I'malu Fakullun muyassarun lima khuliqalah Katanya Rasulullah Beramallah Berbuatlah Karena setiap orang itu Dimudahkan untuk apa dia diciptakan Allah ketika menciptakan Sudah menentukan Ini ahlu ini ahlu jannah Sudah ditentukan oleh Allah Lah Nanti orang itu akan berbuat Ya, dimudahkan oleh Allah berbuat sesuai dia ditentukan untuk apa yang ditentukan untuk surga dia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan calon penghuni surga yang ditentukan oleh Allah untuk ahli nar penghuni neraka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka eh ya, ya. fakulun muyasarunimakulikola jadi dia diciptakan untuk apa surga berarti dia akan dimudahkan amalan penghuni diciptakan untuk neraka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan penghuni neraka. Man yusir oleh amali ahli jana. Siapa yang diciptakan oleh Allah ya, daripada penghuni surga atau untuk surga maka ia akan dimudahkan oleh Allah melakukan amalan penghuni surga. Waman ya. kalinar oleh amali alinar siapa orang yang diciptakan untuk neraka maka dimudahkan oleh Allah baginya untuknya amalan penghuni neraka. Ya. Karena itu ketika Allah menggenggam ya menggenggam dua genggaman ya enggak suada genggaman untuk orang-orang yang beruntung haula mereka ini untuk surga wa amali ahli yakmalun, dan mereka akan beramal sesuai amalan penghuni surga genggaman satunya genggaman orang-orang yang celaka haula linnar mereka ini untuk neraka wabi amali ahlinar yak malun dan untuk amalan penghuni neraka mereka ber berbuat, ya, mereka akan berbuat uh, malam penghuni neraka karena itu mudah-mudahan iman kita semakin besar, semakin tinggi amal soleh kita semakin membaik sehingga rasa takut kita semakin besar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa dan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, di barzah dan di akhirat dengan ampunannya, dengan rahmatnya. Amin Allahumma amin wa sallallahu Muhammadin al ummi al alamin.